Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alad dhalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masalah hadirin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, asatidzah ingkang kula hormati, Sohibul Bait, Sohibul Ajad, Ketua DPD FSPLM Spesi Provinsi Jawa Timur, Bung Ali Muksin beserta staf dan keluarga ingkang kula hormati, Bung Muhammad Soleh SPD SH, Sekretaris DPD sekaligus Ketua DPC Kabupaten Sidoarjo yang kami hormati, seluruh Ketua DPC di seluruh Jawa Timur yang kami hormati, pengurus PUK yang hadir pada pagi hari ini yang kami hormati, grup Banjari dari Majelis Zikir Sabilillah Sidoarjo yang berbahagia, dan semoga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, keluarga besar Majelis Zikir Sabilillah Provinsi Jawa Timur semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula njenengan dipun paringi sehat jasmani, sehat rohani. Mugi-mugi nikmat sehat niki saged ningkatake ibadah kula lan panjenengan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dalam Al-Qur'an itu ada namanya surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman niku ayate wonten 78 ayat. Dari 78 ayat itu ada 31 ayat yang diulang dan diulang. Ayat yang diulang itu berbunyi Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Apal nggih? Coba sareng-sareng. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Sejak dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan dalam tidur itu sendiri kita tidak pernah terlepas karunia nikmate Gusti Allah. Kula njenengan mripat tasih awas niki alhamdulillah. Moco gak kakek koco moto alhamdulillah. Sebab enten kanan kulo niku moco nih ketok eno uam menimu mikire topo nopo. Kulo jenengan melampah akas niku alhamdulillah. Kata duwe bojone yayu tapi mlakune gak iso, kira-kira sumpek nopo seneng? Sumpek ya. Bojo ayu digawe apa nak terus gak iso apa-apa iku. Nggih. Makane kula njenengan dipun paringi sehat niki alhamdulillah. Wa sholli ala Muhammad. Mugi-mugi pepanggihan kula panjenengan enjing menika dados tombone ati. Allahumma. Sing atine sumpek muga-muga dadi bunga. Amin.
sing loro-loro dadi sehat. Sing utange akeh cepet nang lunas. Sing durung payu rabi cepet nang rabi. Oh, sing banter kok sing wis rabi. Nggih, tombo ati ana 5, ayo dinyanyeno bareng-bareng. Banjari siap? Wa sholli ala Muhammad. Tombo ati iku ana 5 perkara. Kaping pisan maca Quran samanane, kaping pindho no kapitalu angkan soleh kumpulana kaping papat kutu watan engkang luwe engkang luwe kaping limo diker wangi engkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni insya Allah Gusti Pangeran ngijabai. Wa sholli ala Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu masa di mana umatku, bukan umat yang lain, umatku kata Rasulullah, mereka akan lari dari ulama, akan lari dari fuqaha. Jadi urip wis ora gelem seneng ulama, ora gelem campur ulama, ora gelem gugu omongane ulama, tur ora gelem gawe hukum-hukum yang telah ditentukan. Jadi wong akan urip sak karepe dhewe. Ini akan terjadi. Sing masuk akal ya dilakoni, sing gak masuk akal gak dilakoni. Acuannya bukan Quran, acuannya bukan hadis, acuannya bukan ijma ulama, tapi acuannya akal sehat. Urip kalau sudah jauh dari ulama, faya betalihimu wahu bisalasin baliyatin, maka Allah akan menimpakan kepada mereka 3 cobaan besar. Apa 3 itu? Ulaha yarfa'uwahul barakata min hasbihim. Nomor 1, kalau kita hidup jauh dari ulama, hidup jauh dari fuqaha, Allah akan mengangkat keberkahan dari semua usaha yang kita lakukan. Wa sholli ala Muhammad.
Adi ono uang iku ketok isuk budal nyambut gawe jam pitu lagi mulai, tapi ketika bayaran Jerman, enten Jerman iku nopo dijejer ora uman ketok nguwoyo tapi ora ono kaya kayane iku berarti adoh soko barokah. Siji kare ketua DPD ini nyambut gawe ini titik bayarane alhamdulillah sampean jam pitu teceklok jam pitu bengi lagi mulai payai tanggal loro isek sambat enten tiangin dugi kerja srowegep tapi kok gak patek ono celengan ini ku perlu diling-iling berarti barokahe gak patek ono supaya barokahe nyambut gawe ono ini ku nopo wong kang soleh kumpul ono mengke sering ten DPC Sidarjo nggih nggih kepethuk wong kang soleh mesti niku Adi urip niki nek wis adoh karo ulama, adoh karo wong soleh, adoh karo ahli fikih, maka usaha apapun akan dihilangkan berkahnya oleh Allah. Nek wis barokah iku ilang dadi apa ora iso ayem. Duit ngumpul titik pengen rabi maneh. Ono niku. Dikira nek rabi loro ki ayem. Dikira jasi arep nyacak setengah dalan mendek iku. Supaya sekali lagi hidup niku barokah napa niku kudu cedak mbek ulama cedak karo wong soleh cedak karo ahli-ahli agama makanya majlis dikir sabilillah niki gawe ngobati sampean sing biasane adoh karo wong soleh saiki cedak karo wong soleh alhamdulillah. Satu yang kedua kalau umat Islam itu sudah jauh dari ulama maka yusallitu wahu alaihim sultanan zaliman Allah akan memberikan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim wa masyallah Muhammad di RT ini seneng maksiat RW ini seneng ngombe lurae seneng nyabu sampai kapolseke kapolrese suwi-suwi kok sambu ya. Kalau pejabat pemerintahan pemimpin apapun wis mulai ketua PUK ketua DPC ketua DPD DPP kok wis dolem-dolem wong sing maksiat dadi pimpinan kabeh itu menunjukkan bahwa di bawahnya sudah jauh dari ulama jauh dari fuqaha pokoke urip niku nak wis adoh saka ajaran agama maka mau enggak mau dia akan dipimpin oleh orang yang paling zalim di antara mereka wa masyaallah Muhammad. Kemudian yang ketiga, ini yang paling berbahaya, kalau sudah jauh ulama, jauh ahli fikih, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia akan mati, keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, duwe akeh niku gak ono gunane nak meninggal dalam keadaan su'ul khotimah jabatan tinggi gak ono gunane kalau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah mugi-mugi sing hadir niki sewaktu-waktu meninggal husnul khotimah Allahumma amin uripe ayem senajan pas-pasan selawatan siap uripe ayem rumongso aman gunung eroso tondoyen iman
sabar narimo najan pas-pasan kapetinakir saking pangeran kapetinakir saking pangeran ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji al-fatah ya jirat al-alami ya uhailal juti wal karami ya uhailal juti wal karami Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan barokahnya kita bersilaturahim, membaca sholawat dan istighosah yang akan kita baca, seluruh hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.